Konbanwa sobat-sobat hobi gaming, balik lagi ke game Idol Hero. Kita balik ke akun yang paling kecil kita, yaitu Abyss Meme Team. Ini akan jadi episode ketiga. Jadi ya, kita akan tetap kejar chapter ya. Kita akan kejar chapter untuk hari ini. Tapi sebelumnya biarkan gue menyelesaikan dailies dulu. Untuk Celestial Island, gue tuh memutuskan untuk menunjukkan semua apa yang gue lakuin untuk biar susu yang baru bermain Idol Hero juga sedikit banyak mereka bisa ngerti gimana cara main di sini. Jadi untuk challenge, gue akan tetap challenge elu. Ini wajib untuk dimainin setiap hari sebelum susu dapetin yang namanya Idol Master, itu wajib. Untuk yang di sini mendingan gak usah beli kalau masih baru ya. Ini bagus juga nih, 1250 untuk dapetin 1 Core of Transcendence. Meskipun Core of Transcendence belum bisa gua pakai ya. Gua cuma punya berapa ya? 24.854 gems. Kayaknya untuk event besok kita perlu gems, jadi gua bakal simpen gemsnya untuk event besok. Jadi ya, di sini gua kasih saran, kalau membuat tim mendingan naruh tim yang kuat di weapon system yang nomor 2 biar kita ngelawan weapon system musuh ya. Biasanya tuh mereka malas, orang-orang tuh biasa malas ini masukin tim ya. Jadi mereka tuh biasa masukin tim terkuat di power system, sedangkan weapon system sama auxiliary system mereka ngasih yang tim yang biasa aja ya. Jadi gua tetap masukin tim terkuat gua di weapon system biar ngelawan tim lemah mereka di weapon system, ya kan, kayak gini jadinya. Jadi bisa langsung menang dan dapat progress plus 2,38% di kapal ini. Bagus banget untuk mempercepat laju kapal, yaitu biar kita bisa ini bagus banget lagi. Yap, biar kita bisa cepet maju dan menyelesaikan perjalanan kapal ini karena gua butuh 6 star abis puppet di situ ya. Kita check in kamu. Ngasih semua hadiah heart-heartnya, tavernnya, kita nggak perlu refresh dulu ya karena masih awal. Kita quick aja ambil apa yang ada, marketplace gua tetap beli kamu, dan kita cari yang abis kamu, tentu saja kita akan beli sama kamu. Gua selalu beli yang paling murah itu setiap hari. Kemudian wishing fountain ya, besok event wishing fountain ya, tapi ya sudahlah ya, kita cuman punya 72 wishing fountain. Tergantung mau main apa enggak, kita punya super wishing fountain bisa dapat yang abis enggak. Kita enggak buat Garuda di akun ini, biasa akun baru materialnya masih sedikit ya. Besok kita akan memutuskan kita mau main wishing coin apa enggak. Lanjut lagi, kita ambil lootnya, ambil ini 2 kali, kemudian ke arena sekarang lagi ini ya, lagi orang-orang yang kuat-kuat pas pada lagi main. Kita bisa nonton ya, lihat ini siapa kamu Bin, buset dah, itu hero-nya base semua coy. Tonton sedikit ah, kalau teman-teman pengen ngeliat yang meta-meta silakan tonton yang kayak gini. Yang di sebelah kiri mereka nggak pakai Rogan, tapi mereka lebih cepat dari yang sebelah kanan. Sebelah kanan pakai Rogan loh. Artinya mereka lebih kuat. Ayo kita percepat. Lihat siapa yang paling kuat di sebelah kiri mereka ya. Mereka pakai Freya, Lord of Fear Aspen, Asmodel the Dauntless. Wow, itu Asmodel the Dauntless keren banget dengan segala fearnya. Kayaknya Asmodel pakai Rui Scepter ya. Wow. Asmodelnya memang dia fokusnya ke Asmodel. Kalian bisa lihat dia udah D55 ya. Dia udah origin 5. Iya. Kalau pengen nonton silakan aja di situ. Kalau enggak kita cuman like dan kita masuk untuk dapetin like siapa aja boleh. Kita claim team up arena. Kita belum dapat tim soalnya tim gue paling lemah ya. Jadi kita akan apply semuanya. Tolong terima gua. Semoga didapetin quest, kita full quest di sini. Claim. Kita akan tunggu sampai bisa dapet si. Oh iya, kita punya lollipop terakhir. Ayo kita main di lollipop terakhir. Kita punya 4 ya. Pop. Ampun dah ini, ampun.
Kamu terus ish. Kamu di situ, terus kamu di situ, terus kamu. Ya, habis, pas, pas banget ya. Jadi gua enggak mau beli-beli lagi di sini. Kita akan lihat seberapa banyak kita bisa membeli. 47, beli kamu aja ya. Oke, kita punya skin 45. Aduh. Ya, enggak apa-apa lah, santai. Lanjut lagi, kita enggak bakal main untuk gems. Kita akan tetap simpen gems kita untuk besok. Ampun, ini belum selesai. Heroic Miracle Dark sama Light. Susah tapi untuk dapat Dark sama Light di akun yang masih kecil. Ya, kita akan menyerah di situ. Oke, kita akan lanjut ke chapter 30. Open satu chest di Brave Trial. Mumpung Brave Trial buka sekarang, jadi kita akan main di Brave Trial. Gua senang banget bawa Kartuga di Brave Trial. Oi. World kita udah level bintang 10 ya. Senang banget gua. Yep, kita akan tontonlah dikit. Iya enggak sih? World deck. Asik banget enggak sih? Anjay, sorry. Tapi terlalu bagus si Waldeck itu. Dia nyerang satu, yang lainnya mati. Ini juga abis ya, bukan? Kirain tuh juga abis tim, ternyata bukan. AC-nya dingin coy, ini udah musim gugur, gua masih nyalain AC. Lanjut. Dia juga build Kartuga. Kartuga itu nggak bisa di bleed, nggak bisa di burn ya. Dia itu imun bleed sama imun burn. Ini malah pakai puppet. Malah pakai puppet dia. Kita akan nunggu sampai kita ketemu diri kita sendiri ya. Biasanya tuh kita ngelawan diri kita sendiri itu yang paling nyebelin. Gua daripada ngelawan tim lain, gua lebih takut ngelawan diri sendiri ya. Karena diri sendiri itu kuat, guys. Asik. Kita itu lebih kuat daripada orang lain, asik. Lanjut. Jangan terlalu banyak comot. Aduh. Waldeck ini gigi banget, coy. Lanjut lagi, asik. Asli keren banget. Tapi kita skip aja kali ya. Skip untuk yang level-level mudah seperti ini. Kita skip aja dulu. Kita disuruh apa sih? Gua lupa. Kita disuruh apa? Kita udah masuk di Nightfall. Kita disuruh apa kamu? Open satu chest di Brave Trial. Oh, chest ini maksudnya yang ini. Ya udah, ayo kita main dulu sampai kita bisa dapat banyak hadiah. Baru kita open the chest. Yap, lanjut terus. Belum ada yang mati di tim gua ya. Asli mantep. Apalagi kalau kita punya Ignis di tim kita. Wow, dia udah punya Garuda. No, dia udah punya Garuda tapi dia nggak ada monster. Dia ada Garuda E1 tapi dia nggak pakai monster. Ayo kita blessing ya kan. Kita masih bisa blessing. Kok ada yang mati nggak? No, kita nggak ada yang mati. Yap, kita pakai blessing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo pakai 10 blessing. Sedih temen, masa nggak ada dapat attack satupun dari 10 pilihan. Astaga, idol hero. Ayo tonton. Kita pakai monster. Ampun. Garuda sakit. Yeay, bunuh dia sebelum dia ngasih ulti. Mantap sekali. Dia pakai monster ular. Ularnya unyu-unyu banget ya. Ularnya unyu-unyu banget Jormungandr kalau masih level segitu. Ini enggak pakai monster. Woi, orang-orang kalau kalian enggak pakai monster itu rugi banget. Gedein level monster karena dia bakal kuatin semua tim kalian. Garudanya bintang 9 tapi tetap kalah sama Waldeck kita. Wow, Garudanya bintang 9 lagi. Kita lihat. Yeah, terlalu bagus Waldeck itu. Ini nggak ada monster semua. Kita mah jagoan karena kita punya monster. Sleepless, tetaplah kau tertidur sleep. Nah ini kan lawan diri sendiri nyebelin. Kita harus pakai idol. Blessing kalau kita mau menang. Sip. Sekarang kita malah dapat banyak yang serangannya, tapi nggak apa-apa. Semoga kita bisa menang di sini. Kita punya banyak. Yeah.
Wall decknya sakit, 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 sakit. Mati semua punya kita. Lama. Tapi kayaknya oke-oke aja sih. Ya gak sih? Asik. Kayaknya kita bisa menang sampai di atas sih. Cuman bawa wall deck. Yeah, wall deck dan juga ketuga. Ya, kayaknya kita menang deh di sini. Yes! Selesai Breath of Trial. Breath of Trial selesai sampai malam dan kita bisa buka kotak. Nggak ada yang habis? No. Oke, untuk pemberitahuan untuk teman-teman atau susu yang masih baru bermain Idle Hero, kalau kotak-kotak di Breath Trial itu wajib ngambil yang ini. Monster Soul sama Chaos Stone. Chaos Stone sekarang nggak ada, sayang banget nggak bisa ditunjukin. Tapi kalau ada, ambil aja itu karena mereka digunakan untuk memperkuat si monster. Bukan skin, monster ya kamu. Kita pakai Monster Soul sama Chaos Stone untuk memperbesar dan memperkuat monster. Jadi ya, kamu udah habis. Ya kan, Chaos Stone ini penting, penting banget. Dia nambah HP sama attack satu tim ya. Tambah holy damage satu tim, nambah crit damage satu tim, dan nambah speed. Makanya kenapa gue bilang monster itu penting banget. Selesai chapter 30, kita dapat lagi si Garuda. Dapat. Tower of Oblivion kurang 5 level. Ayo kita lanjut. Kayaknya kita udah bisa menang. Kemarin kita kalah gara-gara wall deck kita masih level bintang 9 kalau nggak salah ya. Setengah darah mereka semua. Aduh, kacau wall deck, wall deck. 2 3 Masih menang ini, masih menang. Yeay. 4 Satu lagi. Yes. 5 Ayo, ini terakhir. Seneng banget gue sama wall deck. Kesenangan kalau main dari awal-awal ya. Meskipun wall deck di mid game dia udah jarang dipakai. Late game ya. Deal berapa itu? 10 juta damage ke guild boss. Bisa itu mah. Apalagi nyawanya masih full kayak gitu. Ayo kita lawan. Gedein suara musik. Cruz tuh benar-benar sangat berguna di sini ya. Dia bisa nambah damage yang kita kasih juga. Jadi mantap sekali. Gua pengen ada Ignis ya. Tapi gua lebih pengen ada Aranea deh. Mungkin kita akan coba Aranea dibanding Ignis. Semua orang udah tahu kebagusan Ignis kan. Jadi sekarang kita akan coba pakai Aranea. Tapi masalahnya wall deck itu bleed ya. Aranea itu burn. Kita butuh hero burn, masa kita build Kethuga? Kayaknya kita akan utamain Morak aja. Soalnya Morak juga ngasih burn. Kayaknya kita bisa ngalahin dia deh. Honor Guard, lu bakal mati di sini. Yap, mantap sekali. Hey, ada Lutz. Selesaikan chapter 32. Selesai chapter semua. Selesai lagi kamu. Sekarang kita harus nyelesain stage 30 normal difficulty Aspen Dungeon. Kita masih bisa main. Kita masih bisa main. Lanjut aja. Yes. Ayo kita skip deh, Teman-teman pengen nonton gak sih ini? Kalau masih normal itu menurut gua belum ada tantangannya, asik. Kita akan ada tantangannya tuh kalau kita udah nyampe sekitaran death gitu ya. Kalau masih normal tuh masih biasa.
Ya udah, biarin gua main sendiri dulu sampai kita nyampe ke normal 50. See you later. Oke, akhirnya kita sampai normal 49. Ayo kita tonton aja. Ya, kita masih tetap oke di sini kayaknya. Kayaknya kita bisa nembus normal 100 ya kalau menurut gua. Tapi gua bakal main sendiri, gua enggak bakal buat kalian tontonin pertarungan yang membosankan ini karena world deck kita udah kuat banget menurut gua. Jadi, ya, kita udah selesain dulu kamu, gua bakal main itu Aspen Dungeon-nya. Kita dapat kotak lagi. Kotak puppet bintang 6, yes, gue suka banget itu. Complete 7 star tavern quest 1 kali. Clear story 380 di Tower of Oblivion. Kayaknya kita bisa clear stage 2 in Broken Spaces. Pertama kita main dulu ke Tower of Oblivion ya. 380, kayaknya kita bisa kalau kita skip-skip. Cek, skip. Kayaknya kita bisa lewat deh. Kecilin musik. Kayaknya kita bisa ngelewatin 380. Kita kalah. Nomor berapa tuh? 399. Kita kalah. Kalah kenapa? Kenapa kita kalah di sini, bro? Burnnya sakit juga ya. Oh, kita menang tadi. Oke.
Flame Strike, lu sakit juga ya ternyata. Dan oke, kita udah menyelesaikan kamu yang penting. Broken Spaces 2, gua gak tahu kita bisa lewatin Broken Spaces 2 apa enggak. Kita cuma punya berapa? 179 ya. Coba kita lihat kita bisa nyelesain berapa banyak persentasi nyawanya mereka di sini. Cruise gua di silent. No, Cruise gua di silent. Dia enggak ngasih weakness mark. Cruise, tolong jangan silent. Lu perlu ngeheal teman-teman lu juga biar jangan mati morak gua. Dia membeku sekarang. Dia membeku, dia kena silent. Cruise, kamu satu-satunya priest di sini, tolong. Please, please. Oh, tapi kita gak mati ya. Kita gak mati ya, kita masih hidup. Oke, oke. Woldeck juga ngasih kita lumayan bagus dengan Bleeding Frenzy-nya ya. Lumayan. Oke, oke. Darah mereka gak berkurang sama sekali, brother. Brother dan sister, darah mereka masih full. Kayaknya kita masih... kita butuh banyak tiket untuk ngalahin Broken Spaces 2. Atau kita bisa memperkuat wall deck kita ya. 96. Pukulan yang sangat ganas. 96 itu masih sakit. Masih sakitnya kurang maksudnya ya. Broken Spaces 2. Kita jangan dulu aja. Terus complete 7 star tavern. Jadi 7 star itu kalau pengen dapat 7 star di tavern, kita wajib kesini. Terus kita use kamu dan kita refresh sampai dapat yang bintang 7. Bukan nama obat, bintang 7. Gua suka main di team quest ya kalau mau refresh biar dapat balikan gems lagi. Bintang 5 lumayan lah. Kita ambil yang dari bintang 5 aja. Soalnya bintang 5 juga ngasih kita lumayan 70 gems. 6 itu bagus banget. Tapi kita cari yang 7, oke? Okay? Tolong kasih yang 7. No. Abisin berapa banyak gems untuk ini? Untuk nge-refresh. Tolong datanglah 7. Jangan biarkan gua menghabiskan... aduh, ada 6. Jangan biarkan gua menghabiskan banyak gems. Ada 5 lagi. No. Basic scroll kita udah mau habis. Use. Confirm. Ada 5 di situ. Ada 5 banyak. 7. Yes. Ada 7. Mantap sekali. Ayo kita quick dan kita all dan mana 7? No. Kamu. Sip. Harusnya gue gak pakai gems tadi. Gue bisa aja tunggu sampai besok. Astaga. Hop gaming. Jadi tinggal Broken Spaces aja ya. Jadi oke. Kita akan stop dulu di chapter 35. Gue pengen memperkuat world deck kita. Dengan cara kita lihat ke guild lagi. Mungkin kita akan naikin attack-nya mungkin. Iya gak sih? Kita butuh naikin attack-nya juga ya, 36. Masih kurang banyak ya, tapi nggak apa-apa karena besok kita bisa beli mysterious chest yang isinya 30.000 guild coin. Itu akan sangat-sangat membantu kita di guild tech ini. Jadi world kita akan jadi semakin kuat di situ ya. Untuk guild settlement, gue belum ya. World deck, yes. World deck, always world deck. Hey, kita punya 5.000 di situ. Kita bisa nambahin ke kamu, ranger. 46, oke, kenapa enggak? Sip. Terus untuk Celestial Island-nya, kita bisa visit. Visit main gua ya, main taman utama gua. Yeah. Pap, ambil aja hadiah sebisanya. Belum bisa dipakai sekarang sih materialnya, tapi kumpulin aja. Jadi itu ya, untuk event untuk kali ini kita skip aja karena kita nggak mungkin bisa ngambil apapun yang ada di sini. No, kita akan skip.
kamu juga kita satu pun kotak kita nggak bisa dapat dari event ini, tapi ya sudahlah, kita nggak ada hubungannya sama Soul Awaken Session, Starlight Gift juga nggak ada hubungan, untuk Soul Contract kita nggak punya, jangankan Soul Contract, Heroic Miracle aja kita nggak lulus di minggu ini, jadi biarkan saja. Heroic Miracle, iya kan bener, si Light sama Dark. Prophet Ops, no, biarkan saja ya. Fantasy Factory tadi udah selesai kan, kita nggak mau pakai James juga di sini, jadi kita akan lewatin saja. Ya kamu kita lewat dan kamu kita lewat dan kamu kita lewat. Ya, itu aja untuk episode 3 akun Bleed, bukan Bleed ya, Abyss Meme Team. Dipimpin sama Woldeck. Semoga teman-teman suka sama video ini. Semoga semua pada terhibur. Tetap jaga kesehatan, tetap like dan subscribe channel gua, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bareng gua Hobgaming. Bye bye.